Shalom, selamat hari Minggu jemaat terkasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada hamba-Nya yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi jemaat YKRI Diaspora Kopilas. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang boleh pertama kali hadir di YKRI Diaspora Kopilas. Berikut pelayan kebaktian untuk minggu depan. Badai tunduk padamu, Kau Tuhan berkuasa. Dasar bumi Kau bentuk, semesta memujimu, tiada yang sepertimu. Kau menenung diriku, hiasi dengan anugerah, bahkan mati bagi. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam konseling pranikah, penyerahan anak, dan baptisan kudus dapat menghubungi sekretariat gereja. Kami menghimbau untuk seluruh majelis, pengurus, dan para pelayan untuk hadir dalam doa persiapan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 di gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Komisi Doa GKRI Diaspora Kopilas mengadakan doa semalaman yang dilaksanakan setiap Jumat di minggu terakhir. Mari bersekutu bersama dalam Komsel Bukit Sion pada hari Selasa jam 7 malam. Shalom teman-teman, jangan lupa hari Minggu beribadah di lantai 2 bagi ibu bapak yang mempunyai anak. Tolong bawa anaknya di lantai 2 untuk beribadah bersama-sama kami. Mengundang remaja dan pemuda untuk hadir dalam ibadah Komisi Pemuda Habakuk setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Mari dukung dan doakan retreat pemuda Habakuk yang diadakan tanggal 30 November sampai 2 Desember 2017 di Camp David Puncak. Berikut adalah jadwal kegiatan Natal dan Tahun Baru GKRI Diaspora Kopilas. Mari dukung program multimedia GKRI Diaspora Kopilas dengan cara subscribe, like, dan share channel YouTube GKRI Diaspora Kopilas. Laporan keuangan dan nomor rekening gereja dapat dilihat di Warta Jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dalam WL, singer, dan pemusik dapat menghubungi koordinator pelayan gereja. Demikian Warta Jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.